Dangdut Saipul Jamil akan menyelesaikan masa hukumannya. Ibu-ibu majelis taklim akan mendatangi lapas Cipinang. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe di channel ini agar mendapatkan kabar terbaru. Jika sudah, mari kita lanjut ke videonya. Diketahui Saipul Jamil menjalani hukuman penjara selama 3 tahun dengan kasus asusila. Kemudian dalam putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah memperberat hukuman Saipul Jamil menjadi 5 tahun penjara. Saat Saipul tak terima dengan pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tak hanya kasus tersebut, Saipul Jamil juga tersandung kasus suap hingga divonis 3 tahun penjara. Saipul Jamil terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi untuk pengurusan kasus asusila yang menimpanya. Akhirnya total hukuman yang harus dijalani Saipul Jamil adalah 8 tahun penjara. Sementara itu, kabar terbebasnya Saipul Jamil dari lapas Cipinang menjadi kabar gembira bagi ibu-ibu majelis taklim di kawasan Cibubur. Kabar tersebut disampaikan kakak Saipul Jamil pada Rabu 25 Agustus 2021. Para ibu-ibu dari majelis taklim senang dan banyak fansnya. Malah nanya kapan Bang Ipul bebas, kata kakak Saipul. Diketahui Ipul pernah menyumbangkan peralatan musik kasidah. Juga Ipul memang cukup terkenal di kalangan ibu-ibu majelis taklim di lingkungan rumahnya. Kakak Saipul Jamil mengaku sempat menggoda adiknya untuk melakukan penjemputan dirinya bersama ibu-ibu majelis taklim saat bebas dari penjara. Saipul Jamil menolak lantaran khawatir bakalan dipenuhi ibu-ibu majelis taklim di lapas Cipinang.